Jumlah petugas lapangan penyuluh keluarga berencana atau AKB di Indonesia anuboga pancen ngawobogan pangawuruh kula warga ngenaan wates jumlah anggota kula warga turta nyinglar stunting katiti kurang. Kukituna Ketua Komisi Salapan DPR RI anu oge ngawidangan kesehatan Dede Yusuf Macan Ependi ngokolagen pelatihan kader posyandu serta relawan kerja di penyuluh keluarga berencana. Ayeuna, jumlah petugas lapangan penyuluh keluarga berencana atau PLKB di Sakuliah Indonesia Mimi Tingurangan anu jumlah na dua ribuan. Eta jumlah anu sakitu katitih kurang dumehtina 265 juta panggegek Indonesia, 50 persena mangrupa wanoja, sarta umur wanoja anu sawawa genep puluh 70 persen. Kurangnya petugas PLKBT mengaruhan kualitas kula warga di Indonesia, utamanya di Sawatara Lelewak, Kawas di Kabupaten Bandung. Eta petugas lapangan penyuluh keluarga berencana atau PLKBT, Boga Pancen Mere Pangaweruh ngenaan watesan jumlah anggota kula warga, serta nyinglar stunting atau gizi buruk, anu dierong kacida penting kerkahirupan masyarakat Indonesia. Dumasar karena hal, Ketua Komisi Salapan DPR RI, Dede Yusuf Anoge Ngawidangan Kesehatan, Satekah Pola, Nyorang Pelatihan Ancokenen Kader Posyandu, serta Relawan Sangkan Jadi Penyuluh Keluarga Berencana. Rarancangna DPR RI bakal nambahan waragat Ancokenen Kader serta Relawan KB. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.